Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Kita sudah sampai kepada surah Al-An'am, surah ke-6, mengandungi 165 ayat diturunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih. Ayat 1. Segala puji-pujian untuk Allah yang telah menjadikan semua langit dan bumi dan telah mengadakan yang gelap-gelap dan cahaya. Kemudian itu, orang-orang yang kafir itu adalah mereka dengan Tuhan mereka mempersekutukan. Ayat 2. Dialah yang telah menjadikan kamu daripada tanah. Kemudian itu, dia tentukan suatu ajal. Dan suatu ajal lagi yang telah tertentu ada di sisinya. Kemudian kamu masih juga ragu-ragu. Ayat 3. Dan dialah Allah di semua langit dan di bumi. Dia mengetahui akan rahsia kamu dan yang terang dari kamu, dan dia pun mengetahui apa yang kamu usahakan. Setelah surah Al-Ma'idah ditutup dengan peringatan bahawa bagi Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi, maka terbentanglah dalam fikiran dan kenangan kita betapa besar dan luasnya, agung dan mulianya kerajaan Allah itu. Tak ada satu kekuasaan pun yang melebihi dia, dan tidak ada pula yang menyamainya. Mutlak kerajaan itu pada Yang Maha Esa. Setelah ayat penutup surah Al-Maidah itu dibaca, nescaya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita pindah membaca surah Al-An'am, yang menurut riwayat yang telah kita salinkan, dikata penjuruan ialah satu-satunya surah yang diturunkan Allah sekaligus dalam satu malam, diiringkan oleh 70,000 malaikat, sehingga gegap gempitalah cakrawala di malam turunnya itu, sebab dipenuhi oleh si ponggang suara tasbih dan tahmid para malaikat. Maka dimulailah ayat yang pertama dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji-pujian untuk Allah. Segala puji-pujian untuk Allah yang telah menjadikan semua langit dan bumi dan telah mengadakan yang gelap-gelap dan cahaya. Pangkal ayat 1. Kalau telah kita wiridkan membaca Al-Quran sebagaimana yang kita katakan tadi, ujung surah Al-Ma'idah
telah meninggalkan bekas dalam jiwa kita tentang kerajaan Allah yang meliputi seluruh langit dan bumi. Ketika itu terbayanglah dalam fikiran segala alam yang masih dapat dijangkau oleh penglihatan mata dan dapat dikenang oleh ingatan. Terasa kebesaran Allah pada waktu itu. Di langit tampaklah keindahan peraturan. Di bumi kelihatan nikmat yang tidak berhenti mengalir. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang batil. Maka di permulaan ayat ini, timbullah puji pada Allah. Bahkan segala puji-pujian hanya untuk Dia sahaja. Dari lubuk hati kita timbul pujian itu. Sebab kepada kita diberikan kesempatan dengan adanya perasaan, kenangan, ingatan dan akal untuk merasai nikmat itu. Bagaimana kita akan dapat kontak dengan langit dan bumi kalau pada diri kita sendiri tidak ada alat buat menghubungi keindahan langit dan bumi itu? Kalau kita hidup dengan sentosa di atas hamparan bumi ini, di bawah naungan langit yang biru, kepada siapakah kita mengaturkan puji kalau tidak kepada Allah? Dalam kalimat Alhamdu yang berarti segala puji, maka bulatlah segala puji-pujian hanya untuk Allah. Di sini kita telah merasai nikmat perasaan tauhid. Misalnya jika matahari mengirimkan sinarnya, bukanlah matahari itu yang patut kita puji, melainkan hendaklah pujian diberikan kepada yang menciptakan matahari itu. Maka semua langit dan bumi itu adalah Dia yang menjadikan. Bertambah kita renungkan langit dan bumi, bertambah datanglah pujian kita yang baru. Maka dapatlah kita fahamkan jika ahli-ahli riwayat dan hadis, baik sahabat-sahabat Rasulullah atau tabi'in, mengatakan bahawa surah ini ketika diturunkan telah diiringi oleh 70,000 malaikat yang mengucap tahmid, Alhamdulillah dan tasbih Subhanallah Al-Azim. Apatah lagi setelah Dia menjadikan langit dan bumi itu. Dia adakan pula yang gelap-gelap dan cahaya. Maka disebutkanlah yang lebih daripada dijadikan ialah semua langit dan bumi, artinya seluruh alam setelah ada seluruh alam. Allah pun mengadakan yang gelap-gelap, dan setelah ada yang gelap-gelap, baru Allah menjadikan yang terang, iaitu cahaya. Dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lain, selalu Allah menyebutkan yang gelap-gelap. Zulumat, iaitu kalimat jamak, menunjukkan bahawa yang gelap itu banyak ragamnya. Tetapi terang, cahaya hanya satu, yang disebutkan Nur. Banyak yang gelap, namun sumber cahaya hanya satu. Cahaya yang satu inilah yang memancarkan sinar. Sinar bisa terbagi ke hulu dan ke hilir. Tetapi sumber cahaya yang menyebabkan semua kegelapan menjadi sirna hanyalah satu jua. Gelap dan terang dapatlah difahamkan pada zahir dan batinnya, pada kenyataan di luar diri dan di dalam diri. Pada malam hari, kita mengenal kegelapan. Tetapi setelah matahari terbit, hari pun siang dan terang pun menyirna yang gelap. Ukuran umur dan perhitungannya kita tentukan pada pergantian yang gelap-gelap dan terang. Di waktu malam, kita dapat istirahat sebab gelap. Di siang hari, kita dapat berusaha sebab terang. Tetapi ada lagi yang gelap-gelap dan yang terang, cahaya itu dalam diri kita sendiri, dalam rohani kita, yang disebut gelap-gelap dan terang-terang maknawi. Kebodohan sama dengan serba gelap. Ilmu sama dengan terang cahaya. Bertambah luas dan dalam ilmu, bertambah dalam dan luas yang dapat diterangi oleh mata hati kita. Oleh sebab itu, tidak jarang dua orang dan tiga yang sama-sama berdiri di bawah sinar matahari melihat alam. Tetapi apa yang mereka dapat nikmati di bawah cahaya matahari itu atau daerah terang yang dapat mereka kenal tidaklah sama. Sebab cahaya terang yang ada dalam diri mereka masing-masing pun tidak sama. Mata dan telinga adalah alat penerima gelap-gelap dan terang yang ada di luar diri untuk disampaikan kepada batin kita sendiri. Tetapi kalau persediaan menerima tidak ada, maka banyaklah yang tidak terlihat.
oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Ibn Abbas menafsirkan dengan tegas bahawa yang dimaksudkan dengan yang gelap-gelap dalam ayat ini ialah kufur, dan yang dimaksud dengan terang dan cahaya ialah iman. Sebab itu, menurut beliau, kufur ialah kegelapan rohani dan iman ialah terangnya. Dapatlah difahamkan penafsiran Ibn Abbas itu, sebab dalam ayat ini, kegelapan disebut dengan bilangan-bilangan yang banyak. Orang yang kufur ialah musyrik, sebab itu kegelapannya pun banyak. Sedang orang yang beriman hanya disinari oleh satu cahaya, sebab yang diimani itu hanya satu. Kata Abu Si Sheikh, dengan bunyi ayat menerangkan Allah yang mencipta semua langit dan bumi, dicabutkanlah orang daripada kegelapan tidak berbahaya, iaitu orang dahri dan mulhid, naturalis dan etis yang berkata bahawa alam ini tidak ada yang menjadikan. Dan dengan bunyi ayat bahawa dia yang menjadikan yang gelap-gelap dan terang, diperbaikilah kesalahan orang Majusi yang mengatakan bahawa Tuhan itu ialah dua, iaitu Tuhan terang yang mereka namai Ahura Mazda, dan Tuhan gelap yang mereka namai Ahrimah. Kemudian itu artinya sesudah seterang dan sejelas itu bahawa yang mencipta menjadikan semua langit dan bumi hanya Allah, dan mengadakan gelap dan terang hanyalah Dia, hingga hanya Dia pula yang patut menerima segala pujian. Orang-orang yang kafir itu adalah mereka dengan Tuhan mereka mempersekutukan. Hujung ayat 1. Apa sebab maka masih ada yang mempersekutukan? Ialah kerana cahaya terang yang satu itu belum juga masuk ke dalam rohani mereka, dan yang gelap-gelap masih bersarang di dalam. Satu di antaranya ialah gelap kejahilan. Kedua ialah gelap hawa nafsu. Ketiga ialah gelap yang didindingkan oleh syaitan, dan macam-macam lagi kegelapan yang lain. Lantaran itu, tidaklah mereka merasai nikmat yang sejati yang telah menimbulkan bekas bahawa sekalian puji-pujian hanya dihadapkan kepada Allah. Pada hujung ayat dituliskan Ya'dilun, yang oleh ahli-ahli tafsir diartikan mempersekutukan yang lain dengan Allah, yang dapat juga diartikan dengan kata popular yang baru tumbuh di Indonesia, iaitu menyeleweng, membelok dari jalan lurus yang telah ditentukan Allah, sehingga cahaya terang dibawa oleh Yahyu dan dibawa oleh Wahyu mereka tinggalkan, dan mereka pilih kembali jalan dalam kegelapan. Dialah yang telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian itu Dia tentukan suatu ajal, dan suatu ajal lagi yang telah tertentu ada di sisinya. Pakal ayat 2. Setelah di ayat 1, Allah mewahyukan bahawa Dia yang menjadikan semua langit dan bumi, dan mengadakan yang gelap-gelap dan cahaya dalam daerah alam yang besar, iaitu mikrokosmos, bahawa mereka pun adalah dijadikan Tuhan pada dari tanah yang sudah ada. Tanah itu adalah bahagian kecil saja dari bumi. Sesudah ada langit dan bumi, entah berapa juta tahun namanya, barulah manusia diciptakan. Bahwasanya dia diambil daripada bumi yang telah ada itu, iaitu dari tanahnya. Manusia yang pertama, yang menurut kepercayaan kita orang yang beragama, ya orang yang beragama ialah Adam. Maka Adam itu diambil bahan tubuhnya dari tanah. Taruhlah sebentar kita turutkan teori ahli ilmu hayat yang tidak percaya bahawa yang oleh agama dinamai Adam itu bukanlah manusia yang pertama. Namun mereka tidaklah dapat menolak bahawasanya asal manusia yang pertama menurut teori mereka itu tidak lain melainkan dari tanah juga. Ada yang mengatakan dari lumutlah terjadi hayat yang pertama. Namun lumut tidaklah didatangkan dari bintang lain melainkan dari bintang yang bernama bumi juga, iaitu tanah yang tumbuh menjadi lumut. Dan kita sendiri pun, seluruh manusia ini sebagai keturunan dari manusia pertama pun, bahan tubuh kita diambil dari tanah. Ayah bunda kita makan ikan,
sayur dan daging, cukup vitamin dan hormon. Semuanya itu tergabung menjadi darah, dan darah itulah sperma atau mani, dan itulah bibit yang keluar dari syurbi dan tarak bunda. Tak ada bahan lain untuk tubuh manusia sebagai penghuni bumi melainkan dari tanah lain untuk tubuh manusia. Sebagai penghuni bumi melainkan dari tanah bumi. Sebab itu maka ayat ini menutup pintu tentang dongeng dewa yang turun dari kayangan lalu menjelma jadi manusia, iaitu raja di satu daerah. Kemudian itu dia tentukan suatu ajal, dan suatu ajal lagi yang telah tertentu ada di sisinya. Maka manusia yang telah dijadikan dari tanah itu ditentukan ajalnya, janji dan jangka hidupnya. Dari tanah dia dijadikan lalu diberi nyawa. Nanti datanglah waktunya dan janjinya, ada pun mati, bercerai nyawanya dengan badannya. Dia pun kembali kepada asalnya, iaitu tanah. Baik dikuburkan ke perut bumi atau dibakar jadi abu, namun semuanya itu ialah janji pasti. Kepastian hidup dan kepastian mati. Itulah ajal pertama. Kemudian itu ditentukannya pula ajal kedua yang telah tertentu di sisinya sendiri. Tidak ada makhluk yang tahu, iaitu dunia ini akan dikiamatkan. Pada waktu itu, segala manusia, segala makhluk yang bernyawa yang masih sisa dari yang telah mati akan dimatikan semua, lalu dibangkitkan lagi yang bernama kiamat. Rahsia bilakah masa kiamat itu adalah di tangannya sendiri. Oleh sebab itu, kita diberi dua ajal. Ajal pertama dari hidup menjelang mati. Ajal kedua ialah hari kebangkitan kembali. Kemudian kamu masih juga ragu-ragu. Ujung ayat 2. Siapakah yang masih ragu-ragu juga? Ialah orang yang jiwanya masih gelap tadi, yang masih kufur dan musyrik. Mereka masih ragu-ragu kerana fikiran tidak jalan. Padahal kalau mereka mau berfikir, tidaklah mereka akan menolak kemungkinan ajal yang kedua itu. Setelah mereka melihat peristiwa tumbuhnya ajal yang pertama yang telah diuraikan itu, dari tanah manusia dijadikan, baik manusia pertama ataupun manusia yang menjadi keturunan ini, baik diri mereka sendiri atau diri anak-anaknya. Bagaimana hebat, bagaimana sekebat daun sayur bayam yang mengandung zat besi dan sayur yang lain digiling oleh kilang cernaan makanan dalam perut, ampasnya menjadi kotoran dan keluar kembali melalui dubur, sedang sarinya masuk ke dalam darah, lalu jadi air mani, lalu menjadi manusia. Semuanya ini adalah aneh tetapi benar. Kerana demikian adanya pertumbuhan hidup, mengapa akan mustahil bagi Allah buat menimbulkan lagi ajal yang kedua, iaitu berbangkit di hari kiamat? Dan dialah Allah di semua langit dan di bumi. Pangkal ayat ketiga. Allah, Zat yang Maha Kuasa itu, jelas kekuasaannya, keallahannya di semua langit dan di bumi, di semua penjuru dan pelosok, di alam raya yang besar, di hama dan kuman yang halus, di matahari yang besar dengan satelitnya, dan atom yang amat kecil dengan satelitnya pula. Ke sana saja perhatian ditujukan. Yang kita lihat hanya satu kekuasaan sahaja belaka, iaitu Allah, tidak yang lain. Sekiranya berhasillah menjadikan manusia atas bulan atau bintang mas ataupun yang lain, nescaya manusia tetap akan bertemu hanya satu kekuasaan yang serupa di bintang manapun dengan kekuasaan yang meliputi bumi ini. Dan dengan itu pula kita mendapat pengajaran bahawa Allah itu bukan saja pencipta, melainkan juga pengatur, penyelenggara dan pemelihara. Inilah yang disebut tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dia mengetahui akan rahsia kamu dan yang terang dari kamu. Kekuasaan Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi dan seluruh zahir dan batin kamu sendiri. Hai manusia, bukankah dia itu hanya menguasai dan mengatur alam semesta, lalu tidak dikuasainya keadaan zahir dan batin manusia? Jangan
kan zahir dan batin manusia, bahkan zahir dan batin kuman yang sangat halus pun diketahuinya dan diaturnya. Tunggal dan kuman yang kecil itu pun berhati, berjantung sebagai manusia juga. Dan kepada sesama manusia, mungkin kita dapat memperlihat dua macam kehidupan. Kehidupan zahir, kehidupan batin. Kehidupan di masyarakat, kehidupan di rumah. Kehidupan di pekarangan dan kehidupan di dalam kamar. Namun dengan Allah tidak dapat dibuat demikian. Bahkan jiwa kita sendiri pun adalah merasai adanya sesuatu yang selalu mengintip kita. Dan dia pun mengetahui apa yang kamu usahakan. Ujung ayat 3. Sedangkan yang masih terakhir dalam hati belum menjadi kenyataan, dia pun tahu. Apatah lagi apabila telah menjadi usaha dan pekerjaan. Kemana kita menuju sebelum melangkah, apa niat yang ada dalam hati pada waktu itu, niat baikkah atau niat buruk, kita selalu dalam penguasaan Allah. Kalau usaha dan pekerjaan itu baik, nescaya diberinya pahala. Dan kalau jahat, nescaya diberinya dosa. Maka dengan 3 ayat ini, tersimpullah pokok pangkal ajaran Tauhid. Bertemulah di sini 5 hal yang selalu menjadi hal dalam fikiran manusia, iaitu adanya alam, adanya hidup, adanya insan, adanya peraturan dan adanya pencipta. Maka baik sangatlah jika ketiga ayat pangkal dari surah Al-An'am ini selalu kita baca dengan memperdalamkan fahamnya, sehingga seketika penulis membaca hadis-hadis yang menerangkan fadilat, iaitu pahala-pahala membaca ayat-ayat Al-Quran seketika bertemu sebuah hadis yang dirawikan oleh Ad-Dalaimi daripada Abdullah bin Mas'ud dan riwayat-riwayat yang lain dari beberapa tabi'in, dapatlah penulis memahamkan maksud hadis ini. Bunyi hadis ini ialah, Bismillahirrahmanirrahim, berkata Rasulullah SAW, barang siapa mengerjakan sembahyang fajar dengan berjemaah dan duduk dia di tempat sembahyangnya, lalu dibacanya 3 ayat dari pangkal surah An-An'am, nescaya akan diwakilkan Allah 70 malaikat yang mengucapkan tasbih kepada Allah dan memohonkan ampun untuk dia sampai ke hari kiamat. Iaitu dibaca dan difahamkan untuk memperteguh tauhid dan imam dan iman dalam hati. Apatah lagi bahawa adanya malaikat yang selalu memohonkan ampunan bagi hamba Allah yang taat. Memang tersebut di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya ialah pada surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 7. Dan di sana diterangkan bahawa malaikat-malaikat yang memikul aras sendirilah yang memohon ampun itu. Demikian juga pada surah-surah yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.